Ini berarti anaknya Fabri. Ya. Selamat pagi Om. Ya, selamat pagi. Dan siapa ini? Mas Pepi. Om Pepi, oke. Om Pepi, ini aku mau tanya nih, untuk perawatan harian vampir tuh gimana sih? Ya, kayak burung biasa aja. Nah, untuk biasanya gimana sih Om? Pagi keluar, kali cepuk besar itu kali air, bersihin kotoran, jemur sebentar di atas itu, nanti paling ya setengah jam, satu jam sudah mandi, kering, masuk ke berarti ya. pakai jemur ya Om nih? Jemur, harian jemur berapa, kira-kira berapa jam? Minim setengah jam sampai satu jam. Oh cuma setengah jam ya? Ya tergantung panasnya kan, kadang tidak nentu sekarang. Kadang panasnya kenceng, tidak kuat. Oh berarti menyesuaikan ya, ya Om ya? Maksimal lah satu jam. Nah ini, hampir ini jenis kelaminnya apa Om? Jantan ya? Iya. Oh. Jadi untuk setiap hariannya di kandang kotak ini ya Bu? Ya balik di kandang kotak sama betinanya. Nah, kalau kawin kayak burung ternak biasa. Oh, jadi pakai kawin juga ya? Iya. Kalau kawin, emang satu bulan berapa kali ya atau gimana? Ini habis, biasanya habis di cabun dok. Telur misalnya dulu, telur pertama ya 7, 6. Yang barusan saya cabut tadi ya telur 4. Oh banyak-banyak ya, sampai 7. Habis dicabut ya paling selisih 4-5 hari kawin lagi. Udah kawin lagi? Iya. Nah, dari jumlah telur yang banyak itu berarti kan udah ada yang netas belum nih Om? Udah ada? Udah ada. Berarti penerusnya ada nih Om? Ada. Berapa nih Om yang ini udah? Yang sekarang ini yang hidup 4 ekor. 4 ekor? Iya. Yang dulu kan masih coba-coba ajar cepat sendiri, umur 0 hari tapi belum rezeki. Oh gitu. Nah kalau berarti kan udah ada penerusnya nih vampir nih, si vampir ini. Iya. Nah berarti untuk anak ini dijual nggak nih? Ya sementara si bos belum mau. Belum mau jual ya? Oh masih seneng ya? Masih seneng ya? Iya. Nah berarti untuk rawatan harian udah, terus untuk segi pakannya apa aja sih Om yang beda dari burung lainnya? Ya sebenarnya sama aja, saya cuma pakai millet putih biasa. Terus kenari sih ya, sama nanti pasir. Oh pasir ya? Pasir, batu bata. Nah itu pasir untuk apa sih Om? Ya untuk asinan pencernaan paruh bengkok ya. Oh untuk pencernaan ya? Ya. Oh, mah baru tahu nih kalau ada pasir juga. Berarti habis ini ya Om? Iya, itu full, kemarin full. Nanti dimakan sampai habis. Dimakan ya? Iya. Makan pasir ya? Iya. Oh. Jadi untuk, kalau untuk lomba nih, bawa sepasangannya enggak? Ini kalau saya lomba, saya bawa pasangan sama bodoh-bodohnya. Tinggal ngerotong aja bawa. Oh bawa lapangan. Nah untuk cabutnya
cabutnya kadang setengah sesi sebelum naik itu cabut ya. Oke. Jadi pasangannya seneng bawa ya. Ini ya. Ini pokoknya kalau di lapangan jantan betina ini mainan sarang. Ya insya Allah kerjanya semakin oke. Semakin gila ini. Ya. Nah, menarik ini berarti. Berarti setiap kalau di lapangan ada tanda-tanda mainan itu pasti jagain ya. Poin besar ini ya. Ya, insya Allah. Dulu ya waktu di KLI ya gitu. Oh, pas dari, di KLI dulu gitu. Dari sesi awal sampai 8 kali naik itu. Oh, yang itu ya, iya. Sampai lapangan mainan sarang. Uh-huh. Jadi jantan ya enggak birahi. Betina enggak birahi. Oh, dijabut langsung. Jabut. Mainnya serem. Ya, alhamdulillah ya 8 kali. Masuk sampai BOB nomor 1. Sampai BOB nomor 1 ya. Kalau dari penerusnya nih untuk pakan apa anak-anaknya ini untuk polanya itu mirip nggak untuk tingkah lakunya? Ini yang mirip sebetulnya Green Day ini yang prestasinya. Udah prestasi ini anaknya, buat keren. Yang satu, yang dua tadi belum sempat melatih. PR masih banyak dulu. Burung di rumah banyak. Ada PR. Ada yang berarti merawat burung itu juga ada PR-nya, nggak cuma sekolah aja dia. Ini menarik ini. Pak Amir kan istilahnya stabil ya dari dulu ya. Ya alhamdulillah. Man. Itu durasi juga wah keren. Ya alhamdulillah. Kamu itu ini nggak pakai obat-obatan. Sama sekali tuh. Nggak pakai sama sekali. Berarti cuma pakan kenari seed, minyak putih, jagung tiap hari. Oh, jagung gantinya tiap hari? Tiap hari jagung. Porsinya? Kadang habis dua, ya kadang cuma satu. Oh, tergantung jagungnya. Kalau pas dapat jagung putih yang bagus itu ya bisa dua. Oh, iya. Kalau untuk mandi nih, mandi itu vampir tuh mandi sendiri atau semprot? Ini dua-duanya tiap hari mandi sendiri pakai. Keduanya pakai cepuk ya? Pake mandi cepuk. Sendiri ya berarti ya? Cepuk pakai diganti penuh mandi sendiri. Tiap hari pasti mandi atau ada? Tidak mesti, tidak mesti. Kadang dua hari sekali. Nggak tahu umutnya burungnya ya? Oke. Okay. Untuk harian berarti cuma di klosong, taruh gitu aja ya? Ya, nggak taruh di atas itu. Sudah tinggal. Beli ada burung lain, nanti beli ada mati, kering, masuk lagi. Selain itu nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Poliar atau untuk apa? Oh, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Cuma ibu gue gini soalnya. Enak ya, Om. Makan pasir aja udah gacor nih ya. Dua mirip. Mahal-mahal sih, nggak cari di Raja pasir-pasir banyak. Nah, ini yang paling menarik ini. Ini tuh di sangkarnya itu nggak cuma minum pakan millet, nah itu ada pasir, ada apa itu porselen juga ini, ada batu bata juga ini. Ini kayaknya pamer tuh kayak kulit bangunan dia. Saya lomba ke sana kemari ya, cuma butuh beli semen. Oh, butuh beli semen. Butuh, berarti besok pamer bisa buat rumah sendiri mungkin. Kalau ini keramik ini fungsinya kalau mau megang pamer, soalnya kan betinanya full galak. Oh, galak banget ini nah, betinanya. Jadi waktu betina masuk di glosok, saya tutup pakai keramik ini. Glosoknya biar enggak bisa keluar betinanya. Oh. Jadi saya ambil pamernya. Berarti omnya takut kan sedikit. Omnya masih takut nih sama paru, paru bengkok ini. Oh, keren nih. Tapi bisa tahu-tahu udah jadi rumah ini sebenarnya. Mudah-mudahan. Oke. Okay. Oke, Om Pepi. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Mas. Ya, nah, ya, Mas. Next event ini mau kemana ini? Insya Allah minggu ini mau ke Borobudur. Ke Borobudur. Ya. Oh, oke. Okay. Kita tunggu kabarnya lagi ya. Ya, ya. Oke. Okay. Ya, ya. Semoga sukses di sana. Ya, okay. Amin Mas. Terima kasih Om. Ya, ya Mas. Oke Mas. Ini kamu sih.
Dan.